Sobat sporti, ya malam tadi Indonesia imbang lagi lawan Thailand dan sekarang saya bersama Daniel bunga-bunga. -Bonga. Wow, jangan suka. Gua yang bilang jangan di kolom komentar. Main, kosong kosong jik lawan yeah. Thailand hampir menang hampir kalah. Iya yeah, betul. gue waktu sebelum match ya gue mikir kayak ini tuh kayak finalnya lah. Kalau misalkan kita menang harusnya kita lolos ya. Iya. Yeah. Tapi ya kalau kita kalah jalan akan susah. Kalau imbang kita akan hitung hitungan. Jadi Berbagai macam perasaan lah. Iya. Sebelum iya. match, after match. Udah pre-match syndrome lah ibarat kata. Udah ngitung-ngitung. Udah ngitung-ngitung. Tapi ketika bermain babak pertama gimana menurut pendapat Anda? Sangat meyakinkan. <laughs> Oke. Okay. Di babak pertama ya. Gua tapi sempat heran coach karena kan uh, di OB sebelumnya kita sempat ngobrol bahwa kalau ada Rafli harusnya tugas Marcelino jadi lebih mudah kan. Iya, nah, iya. tapi malam tadi Rafli Asrul tuh nggak ada. Bahkan enggak ada di bench juga. Rafli from Makassar ini Yes Itu apa alasannya? Katanya kan gue sempet nyari Gak ada rilis Pasti sih hmm. kenapa Rafli gak ada Tapi gogon-gogonnya nih Dari orang-orang okay. di Twitter Bilangnya katanya cedera Oh Rafli cedera Jadi gak masuk DSP Bahkan di bench pun gak ada di, di bench pun gak ada Nah kan jadi Mau gak mau akhirnya Si Arkan dan Marcelino Kembali di tengah Dan jadi motor serangan Oke okay. oke okay. ya, Arkan ya, Fikri ya. Dan Marcelino harus tumbang harus tumbang di menit 42 ya kalau nggak salah. Iya, <laughs> akhir-akhir babak pertama Marcelino harus diganti dan dan apesnya yes. katanya konon ini akan sampai akhir piala AFF nggak bisa main. Iya betul si sekali masyarakat. karena kayaknya hamstringnya itu. Ya. Nah gue nggak tahu ini belum ada rilis resmi udah ada rilis belum? Belum sih. yang rilisnya kan pegangnya sih yang pegang ya di apa di kaki belakang sih. Iya kan? Kalau yang dia pegang-pegangnya ya. Nah, si gua ingat malam tadi tuh si Yong kan yang baru ada ngasih pernyataan bahwa ya si uh, Marcel. Marcel pagi Umum. akan dicek ke rumah sakit dan sepertinya ini akan menjadi pertandingan terakhir dia malam <tuh> tadi tuh di AFF. Tapi eh uh, tim ini yang main di Toulon Prancis kemarin juga kan tanpa Marcelino sebetulnya. Betul, karena yang berangkat untuk nyusul di Toulon kan Coteh ya. Uh, iya, iya Normal jadi harusnya ini Harusnya kalau ini dijadikan TC untuk uh, rangkaian ke Piala Dunia, hmm. ini juga adalah uh, apa ya? Ini adalah TC juga untuk bermain tanpa Marcelino sebetulnya. Hmm. Jadi ya kita harus bisa belajar lagi tidak dalam tanda kutip ya Marcelino sentris. Hmm. Jadi selama ini kan kita menggantungkan semua serangan dan harapan terhadap Marcelino. Iya. Akhir sampai akhirnya dia memang ya berjuang semaksimal mungkin. Iya, gue inget. Jadi uh, kita diserang ya. Terus tahu-tahu bola out kan dan bola dari kiper lah. Hmm. Terus gue ngelihat Kok ada sosok yang gak asing ketika nyerang ya di belakang? Ternyata ada Marcelino, <laughs> jadi Marcelino iya. tuh sampai turun ke kotak penaltinya kita untuk jemput bola, kemudian ngebawa ke depan. Iya, jadi kayak box to box banget ya. Iya, tapi eh, ya itu lagi lagi kita harus belajar tampil tanpa Marcelino. Artinya, kita harus bisa main, kompak e, compact, mm -mm. mengandalkan sistem dan mengandalkan tim. Kita coba tanpa Marcelino deh. Ini, yeah. ini u, salah satu ujian. ujian. Dan, dan tesnya yang bagus menjelang Piala Dunia sih. Yes. Eh tapi ngomong-ngomong dari babak pertama coach ya. Gua lu enjoy gak sih nikmatin babak pertama karena kan ya seperti biasa kakang mm. sangat yeah. rajin untuk membantu serangan. Stamina masih pada fit fit. <laughs> Terus dari kiri Tata yeah, juga yeah. dimainkan kan di match pertama kalau nggak salah Suban. Terus match kedua kemarin yang kita menang lawan. Brunei, Brunei itu kan Salam. Tata kan, iya. terus kemarin Tata lagi nih yang waktu lawan Thailand. Tata kiri kakak kanan. Tata kanan, uh, kakak kanan ya. Di babak pertama sih uh, lumayan berimbang ya, yeah. Beber, beberapa kali Indonesia mendapatkan peluang mm -hmm. uh, termasuk dari menit ke sembilan Ronaldo Koteh si, yang ngecip bola, ya yang kiper Thailandnya ragu-ragu yes. buat antara maju dan enggak, akhirnya Ronaldo bisa ngecip bola, mm -hmm. sayangnya itu masih bisa uh, disapu lagi sama kipernya. Yeah. Terus uh, Marcelino juga udah coba beberapa kali kakang masuk di kan lagi-lagi masalah kita lah di finishing Betul. di kotak penalti dan di final third sepertiga akhir pertahanan lawan. Nah itu itu lagi-lagi masalah kita di finishing. Ada perbedaan enggak coach ketika si hoki waktu melawan Brunei dan hoki ketika melawan Thailand? Kan ketika Brunei <laughs> dia bisa cetak kuadrek tuh perbedaannya hoki nggak punya ruang di kotak penalti ya. Kotak penaltinya ketutup buat hoki. Akhirnya hmm. hoki harus gerak ke kanan kadang jadi hoki menjauh dari kotak penalti yang gue lihat kemarin ya. Okay. Dia tidak punya ruang untuk untuk melakukan apapun di situ karena ya mungkin sistem pertahanan Thailand juga lumayan rapi. Walaupun gua yang lihat Thailand tuh nggak sebagus itu juga ya semalam. Yes. Kayak ya, Sepakat-sepakat. Selama ini kan Thailand bayangannya tuh jago banget. Semalam hmm. tuh tidak sebagus itu amat gitu. Hmm. Tapi ya babak pertama kita juga tidak bisa mencetak gol melawan Thailand. Nah, gue membayangkan ya. Gue nggak tahu apakah gue terlalu memandang tinggi si Rafli. Tapi gue ngelihat gue membandingkan dengan match ketika lawan Brunei kan. Kan ketika lawan Brunei motor serangan otomatis ada empat tuh. Ada Ronaldo Kote Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand hmm. ya kan dan satu lagi si Rafli Astrol kan. Hmm. Dan yang artinya si Uh, kerja pekerjaan dari Arkan Fikri dan Marcelino tidak terlalu berat ya, dan ya. si Hoki tinggal membuka ruang kan ya, karena si Ronaldo juga membantu di depan nah ketika kehilangan Rafli yang lo lihat gimana ya jadi harus kerja lebih ekstra Marcelino hmm. Marcelino harus ambil dari belakang itu yang membuat juga Hoki juga agak turun dikit hmm. di sebelah kiri si Ronaldo ya. Ronaldo juga uh, beberapa kali dapat ruang cuman hmm. ya lagi-lagi Ronaldo belum bisa menunjukkan permainan seharapan -se -se kita lah, yes. makanya dia banyak yang ini juga kan lumayan banyak yang uh, kayak menghujat lah ya, walaupun yeah, yeah, yeah. di usia muda harusnya nggak se nggak ya harus dimaklumi lah nih yeah, kalau yeah. berbuat berbuat salah ya buat banyak kesalahan nggak apa-apa juga. Gue tuh sebetulnya uh, agak ya kesal pasti lah karena kan ini timnas yang melihat Ronaldo <laughs> yang yeah, yeah. karena ketika Ronaldo main, gue ingetnya waktu itu kayak Okto zaman dulu. Jadi ketika dia hilang bola, teman-temannya tuh capek coach. <laughs> Jadi teman-temannya tuh udah capek ngikutin dia kan, akhirnya dia hilang bola. Nah gue mau maklumi orang-orang yang ibaratnya akhirnya skeptis lah hmm, terlalu sama si Ronaldo. Hmm. Tapi gue juga agak menyayangkan orang-orang ini yang akhirnya menghujat sampai keterlaluan. Gue inget ketika di Instagramnya PSSI yeah. uh, munculin starting line up, terus gue baca kolom komentar kan, hmm. itu tuh isinya Ronaldo. Nih, Ronaldo nih. semua kayak blokir Ronaldo jangan sampai Ronaldo main itu nomor 10 ngapain main ya nah, gitu-gitulah. Iya. <tuh> ya untuk anak muda sih sebetulnya kan kalau hmm. di negara-negara luar mungkin ya u kayak u19 kayak gini kan enggak yes. terlalu diperhatikan dengan hmm. sangat ya kalau di negara kayak Indonesia nih hmm. karena prestasi sepak bolanya di level senior itu agak kering. Yeah. Jadi semua level di bawah-bawahnya tuh kita jadi kayak harus menang memenangkan yeah, semua yeah. gitu termasuk level ya level, level sepak bola apapun tuh kayak kita dituntut menang padahal kan di u19 ini harusnya sedang mencari dan terus berkembang kan yeah, gitu, yeah. sedangkan kita dia dituntut dia main perfect banget dituntut untuk juara gitu. Yeah, yeah. Kalau gue sih tidak se, se tight itu ya tidak yeah. se, se apa semaksimal itu pengen juara. Gue sih lihat prosesnya dulu ya yeah. karena lagi-lagi ya masih u19 tahun Ronaldo bahkan 17 belas atau 18 yeah, tahun yeah. gitu kan Dia jadi masih panjang perjalanan ini akan jadi pelajarannya Ronaldo lagi-lagi ini akan jadi pelajaran Ronaldo mungkin akan bagus nanti di usia 23 bahkan yeah. 24 gitu jadi ya toh juara u19 yang dulu dulu juga kan akhirnya di level senior kan hanya beberapa tuh yeah. yang yang akhirnya naik gitu tidak yeah. tidak nggak hampir hampir cuma 30 persenan lah yang naik ke liga atas gitu sisanya, yeah, sisanya, hilang, sisanya, sisanya hilang sisanya hilang gitu jadi untuk Ronaldo buat teman-teman yang melihat mainnya Ronaldo Uh, ada beberapa part yang kita harus bisa memaklumi karena yeah. dia masih sangat muda untuk Betul. untuk belajar. Oke. Okay. Nah, ini ngomongin match lagi nih. Maksudnya kita lagi. di dari menit ke satu sampai empat puluh lah ya sampai akhir babak pertama tuh masih, masih bisa ngelawan. Masih bisa ngelawan lah. Ini kayak ah Thailand dong. Ini waktunya Sintayong menaklukkan Thailand. Karena ya. Sintayong nggak pernah menang ya ternyata ya. Nah jadi <laughs> jadi sepanjang Sintayong melatih timnas dari berbagai kelompok umur. Hmm yang tuh udah tadi berarti totalnya lima. Lima kali ketemu Thailand. Lima kali ketemu Thailand. Dan lima-limanya, dan eh, sebelum malam tadi ya, empat-empatnya itu belum menang. Belum menang. menang, menang. Seri dan, dan, kalah. Seri dan kalah. Kan kita pertama kali ketemu tuh di kualifikasi Piala Dunia. Ya, 3 Juni 2022. Ya, dua itu sama. kita imbang dua sama. Ya, ya. Terus kita AFF leg pertama, kita harus kalah. Kalah 4-0. <laughs> Canatip. Canatip. Ya, terhasil dangda. Ya, gitu-gitu. Ya. Ya, Terus di leg kedua, kita imbang tuh. Hmm. Ini yang bilang, oh akhirnya kita bisa mengimbangilah lah kayak gitu kan. Iya, iya. Nah terus waktu di semifinal SEA Games, kita, kita kalah 1-0. Ya, ya. Jadi memang, ya itu, itu PR-nya Sintayong ya. Hmm. Ternyata PR Sintayong, masalah di sepak bola Indonesia masih belum, ini masih belum berubah, bahwa yes. kita di match-match besar tidak bisa mengimbangi, karena itu lagi-lagi faktor mental, terus faktor seperti minder duluan kayak ya, gitu. Ya. Buktinya Sintayong juga akhirnya belum bisa memenangkan pertandingan lawan Thailand gitu. Nah ini lu ngeliat ini gak sih, Goats? Eh, kalau pelatih nggak mungkin lah ya dia cuma menyiapkan satu senjata ya. Hmm. Lu melihat para pemain ini nggak terlalu bergantung ke Marcelino. Jadi ketika Marcelino hilang kita jadi kayak hilang uh. kepercayaan dirian gitu loh untuk pelan-pelan. <laughs> di turnamen ini hmm. mungkin ya di turnamen ini. Uh... Di turnamen ini kita seperti tergantung pada Marcelino Cuman kalau hmm. e, kalau kita mengutip versinya Sentayong, yong juga menyesalkan bahwa dia tidak punya striker sampai dia minta tolong dong rekomendasiin penyerang kata dia gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Itu itu terjadi di senior kan di timnas senior mm. dan sekarang di U19 pun versinya yong adalah dia tidak punya striker atau finisher lah ya yeah, gitu yeah. di situ. Cuman. Kalau yang sekarang karena finishernya juga dengan kita harus dengan tim yang ada sekarang mm. yang ada adalah Marcelino sudah tidak ada ya udah kita harus maksimal dengan skuad yang ada ini justru pelajaran yang bagus yeah. ini justru jadi ntar Piala Dunia nih tiba-tiba Marcelino cedera Marcelino kena kartu akumulasi atau gimana kita udah punya opsi ketika mm. kita main tanpa Marcelino yeah. gitu ini ini Pelajaran yang sangat bagus untuk persiapan nanti Piala Dunia tahun depan. Nah, patut digarisbawahi juga soal kutipan Sintayong eh setelah match malam tadi hmm. soal kenapa nggak bisa ngalahin Thailand yang dia bilang bahwa uh, kalau Thailand tuh youth developmentnya tuh udah sangat bagus lah. Sementara <laughs> ya di Indonesia yang kayak kita bahas kemarin <laughs> iya, iya, Epa iya. ada iya. tapi kerasa seperti tidak ada. Ya, itu kan, kan, kan. kayak siklus ya kalau kita yes. main bola kita nonton berharap pas kalah hmm. ya balik lagi ke situ, gara-gara siklus gara-gara yeah. siklus ya ya itu mah ya yang terjadi memang seperti itu. Iya, dan ya, Sindang juga bilang. Jadi begitu saya jadi pelatih jangan berharap kita bisa menang lawan Thailand langsung. Karena ini kan proses ya. <laughs> Ada proses ya. Ada proses maksudnya yang kayak Marcelino cedera dia berarti kan harus cari cara bagaimana mencari pemain yang sengganya kualitasnya satu banding satu atau mencari komposisi formasi yang kira-kira bisa mengimbangi lawan tanpa adanya Marcelino kan? ya tentunya uh, si STI akan belajar ya hmm. STI akan belajar buat kan STI yang memimpin piala dunia tahun depan kan? Yes. rencananya dia yang akan jadi head coach oh, Enggak jadi diganti <laughs> yang jadi head coach kemungkinan <laughs> kemungkinan Ste jadi STI akan akan belajar lah oh berarti ini kalau nggak ada Marcelino nggak jalan nih yeah. berarti gue harus nyari nih gelandang siapa aja gitu ya hmm. masih ada masih ada Valeron masih banyak lah di luaran sana juga eh Eon jadi sosok yang dulu sempat bersinar terus hilang. Valeron ya? kemana ya? Muhammad Valeron tuh dulu ada pemainnya bagus ya. Itu bagus dan ya semoga ya kan ini kan masih panjang Iyi, jalannya. Ada, itu juga ada jadi uh, mungkin PR-nya STI adalah uh, pengganti Marcelino jika Marcelino tidak bisa bermain hmm. dan itu di dia kayaknya punya ketidakpuasan terhadap lini serang nih. Oh, STI. masih ada satu lagi. Gue tadi mikirin siapa ya? Ada Rui Arianto. Masih ada, masih ada. Masih, masih banyak nama pemain yang masih bisa ada. dicoba. Artinya ini akan jadi eh tesa yang bagus buat piala dunia masih ada naturalisasi kan <laughs> nah, sekarang kita peringkat berapa nih ngomong-ngomong sekarang kita berada dengan, dengan hasil imbang malam tadi kita nah. harus puas berada di peringkat 4 sementara Itu karena apa? Vietnam Malam tadi kan menang tuh. Itu artinya kita nggak lolos ya kalau itu ya. Iya, kalau misalnya hasilnya kayak gini kita nggak lolos tapi, tapi kan masih ada dua pertandingan masih lagi. Masih ada dua pertandingan kita bakal bertemu Myanmar dan Philippines. Di atas kertas harusnya 6 poin. 6 poin. Dan Vietnam masih harus bertemu dengan Thailand. Artinya kalau kita berhasil merebut 6 yes. poin kita akan uh, ini ya di di akhir-akhir tuh lihat-lihatan kondisi Betul. Thailand dan Vietnam. Iya mm -hmm. Ya yes, semoga kita bisa 6 poin Iya, dan balik lagi mengesalkan ya. Kita harus tetap hitung-hitungan seperti ya. Iya, tapi ya udahlah ya tapi di babak kedua nih lagi-lagi hmm. ke pertandingan yeah. kan kalau babak pertama kita melihatnya harusnya bisa menang ya yeah. di babak kedua itu alhamdulillah tidak kalah <laughs> lu lihat lu lihat nggak cahaya, yeah, yeah. cahaya cahaya supriyadi setidaknya, cahaya indonesia dan asia <laughs> tenggara setidaknya ada tiga peluang yeah. thailand yang uset itu gua mencatat di menit 60 memang indonesia fisiknya sudah habis menit uh. 70 udah kecapean banget 80 selesai 9 80 sampai 90 tuh udah nggak udah iya, iya. kaki tuh udah berat udah Ya gue gue ngeliat tuh kayak kakang kakinya udah berat ngejar bola kakang, terus lu lihat si rusa ketika itu uh, udah dua lawan dua sisa Marcel Januar di belakang <laughs> ya kan iya, iya. yang akhirnya ditendang dan untung ada Cahya yang nangkep bola dan akhirnya Cahya semangat ayo tetap semangat iya, kayak, iya, gitu, untung, kayak gitu kayak gitu Cahya untungnya udah berarti si, si Cahya udah menyelamatkan lawan waktu lawan Vietnam dia nyelamatin satu iya. krusial kemarin ada tiga kali Thailand dapat peluang di menit-menit akhir tuh mm. itu kalau gol itu selesai yeah. untungnya tendangannya masih bisa ketepis yeah. tiga untuk seorang kiper muda dan tiga match yang tanpa kebobolan itu udah sangat oke okay sih tiga match clean sheet ya Cahya tiga, ya. Yeah, tiga okay. match kita clean sheet sangat oke okay. uh, jadi itu kredit tersendiri mm. untuk Cahaya. karena kalau kita lihat lini belakang uh, setelah Marcelino keluar kan kita mengganti dengan Ferrari itu yes. Ferrari naik ke eh, Ferrari ke belakang si Dimas naik ke Gelandang ke kan, ke nah, terus ya di akhir-akhir kita udah kelelahan banget. Iya, di kiri pun uh, akhirnya diganti Tata diganti dengan si Suban kan. Katanya di stadion di ini ya. I iya kata. Jadi kemarin tuh seperti ada tim sport itu juga yang nonton ke stadion. Katanya ada dua pemain yang selalu disorakin. Yang pertama Tata, yang iya. kedua Rusadi. Rusadi kan karena dia blunder kan. Oh iya iya I iya, iya, iya kan? Nah iya, iya. menurut lo gimana? Ya capek. Jik. Gue, <laughs> gue yakin tuh udah kecapean. Terus ada tuh, di tekuk yang akhir tuh udah capek banget. Dia kakinya, gue yakin itu udah sangat berat banget. Apakah karena faktor ini juga, Coach, istirahat yang kurang? Karena kita kan cuman kelang sehari, kelang sehari kan. Kalau itu tidak bisa disalahkan, maksudnya kan jadwal sudah dirilis dari awal, hmm. artinya semuanya juga sudah bisa harus sudah bisa mengantisipasi gitu yang selang saris. Dan sehari, yang ngalamin ya. kan juga bukan kita doang, bukan ya. kita doang. Jadi mm -hmm. kalau itu nggak nggak ada alasan soal itu lah. Memang jadwalnya tidak ideal, tapi ya udah kita harus menghadapi dan ternyata fisiknya udah kram banget ya kali itu pemain. untungnya lagi-lagi kita harus kasih kredit tersendiri terhadap kiper Cahya. Berarti Supaya. man of the match malam cahaya, tadi. Cahya. Cahaya. Cahaya sendiri cahaya, cahaya, cahaya Asia Tenggara? Cahaya, cahaya udah itu udah main open match. Dia selama 3 pertandingan juga belum jebol dan yes. kredit lah dia ngasih kepercayaan diri terhadap pemain gitu. Marah-marahnya pun marah-marah karena sayang ya dia ketika ini, ayo dong, ayo dong gitu. Ya, bukan gak ada. bukan uh, ngebego-begoin temannya gitu. Enggak, dia masih masih fokus tersendiri Keren lah. Nah, ada penerus Kurnia Mega di akhirnya. Amin. Ya yeah. yeah, semoga si kan dulu kan juga ada tuh U19 Rafli ingat enggak lo? Iya, yeah, Rafli Murdianto, Rafli Murdianto. Yeah. Terus sekarang kan juga Ilan. Yeah, yeah. Semoga Cahya saya kan persija ya, Iya iya bisa bertahan lama, semoga Ker semoga ya kan. Semoga. Karena kiper kita kan setelah Andritani kita ada Nadio, ya iya masih ya kan? semoga ini masih masih bisa ah, menyodok lah dari bangsa Se sebagai nasional pool dan oh. yang pasti sih untuk Piala Dunia sih yang penting. Oke, okay. nah Coach, kita kan akan bertemu dengan Filipina, Jumat nanti, oh, dan ya. lawan Myanmar di hari Minggu nanti. Yes. menurut lo apa yang harus dibenahi? sebelum bertemu mereka? Ya fisik lah, fisik. Fisik. Kalau ya. yang jelas sih harus ngebenerin fisik lagi karena hmm. kalau fisik lu nggak kuat kayak kayak kemarin lagi mainnya 60 menit. Artinya kalau kata sprint nih, hmm. eh, kalau kata perjalanan lari dari sini ke sini gitu, eh, ya ada langkah yang lu nggak harus sprint banget. Karena 90 Mas. menit lu ya di di eman-eman lah kalau kata ini diatur atur lah tenaganya gitu. Lu ingat ini nggak sih dulu kasus yang sempat beredar? Waktu zaman timnas Tesi lama di Kroasia, Gak. Soal yang latihan fisik terus kan ada pundit yang apa katanya yang nyinyir bahwa ngapain pemain-pemain mereka itu disuruh latihan fisik yang keras <laughs> kan mereka tuh nanti gak bisa tinggi pertumbuhannya oh, jadi gimana iya, iya, lo ingat gak kasih itu. Iya. Berarti kan dari match ini aja terbukti bahwa memang fisik tuh penting itu kan. Iya karena kita kemarin terakhir sampai menit 60-an lah. Berarti fisiknya baru kuat 60 menit. Kesananya sananya hmm. itu udah sisa banget, sisa banget. Nah lawan Filipina habis eh, Jumat kan habis ya, itu jumat. Sabtu rest, main lagi Minggu itu hmm. Udah sangat, sangat diharuskan kondisi fisik, ya, kalaupun kondisi fisiknya memang tidak ideal, ya, minimal rotasi, ya, berarti tim yang di base sudah harus siap buat nambal. Oke, gitu, jadi kita harus bisa memaksimalkan kondisi yang tidak ideal ini untuk enam poin. Selebihnya, kita serahkan pada semesta, lagi-lagi harus menyerahkan kepada semesta, karena kita tidak bisa unggul melawan Thailand dan Vietnam, kan? Yes, betul, dan ya, tapi kan balik lagi, untungnya Thailand masih bertemu dengan Vietnam, ya, masih ada, mereka masih bunuh-bunuhan lah. Kita okay. sekarang punya apa, lo tadi bilang ada program baru, program baru apa ya? Jadi gua tuh kan suka apa ya? Kebiasaan gua adalah ketika misalkan gua nonton Timnas, gua tuh selalu ngelihat jaga digital ya. Kan? nah ini kita udah ngumpulin beberapa pernyataan ya yang mungkin bisa lo komentarin soal... Uh, timnas malam tadi dari coach online, namanya coach online. Namanya coach online, Nama okay. coach online. yang pertama dari... <gbg> gua jelasin lo ya, coach ya, okay. online ini... Uh, berarti sobat sporty boleh komen mm -hmm. di kolom YouTube kolom YouTube ya. Nanti yes. kita pilihin komen-komennya untuk naik di obrolan bola alias OB. Jadi lu jadi coach lu bebas komentar apapun nanti kita reaction di sini. Kita reaction betul. Okay. Nah, yang pertama dari Kevin Tinya 2 Naf. Ronaldo 10 kwetiau. <laughs> overrated atau Star Syndrome nih Yang pertama <laughs> Jangan merubah nama orang sembarangan <laughs> Itu dia Pikirnya susah loh Kamu nggak boleh kayak gitu nama bapaknya lagi iya nah itu nama bapaknya. kamu sekesal apapun apalagi ini pemain muda ya iya, jangan iya. pernah merubah nama orang nama kamu kan Kevin Inaf nggak enak kan kalau diubah ubah iya, iya itu kayak itu gitu. juga uh, kritiknya apa ya kritiknya agak agak ini laga ditahan tahan yes. jangan sampai yang Ronaldo kue tapi jangan. menurut lo overrated atau star syndrome um, Ronaldo ya Ronaldo karena dia dari nama juga udah Ronaldo terus nomor uh, punggung juga sepuluh punggung 10 terus uh, rambut rasta dan kayak ya berbeda ya yeah. gitu dia Ronaldo. yang paling mencolok lah mencolok jadi memang dia pasti menjadi sorotan mm -hmm. dan ekspektasinya kan cenderung besar ya karena yeah. dia anak seorang pemain sepak bola juga Roberto Quate yeah. dia pasti dinilai dan dibandingkan pemain-pemain yang lain mm -hmm. cuman uh, untuk setidaknya Ronaldo saat ini sudah mencetak satu gol yes. kemarin satu gol kan, benar yeah, ya gol pembuka gol yang pressing kan yeah. Jadi kalau misalnya lawan Thailand dan Vietnam belum bisa mencetak gol, kita kasih waktu. Hmm. Nah lawan Filipina, lawan Myanmar, gua rasa sih Ronaldo lo bisa berbuat lebih. Iya. Dan yang paling penting karena ini mereka umurnya masih belasan ya, anggaplah ini adik kita kayak gitu Adik kita kalau misalnya kita mati, -mati <laughs> kan <laughs> juga nggak mau dengar ya? <laughs> ya. Iya iya. Ya, kita harus memberi masukan. Pelan-pelan. Tuh ada tim pelatih juga kok yang akan pasti mengevaluasi mereka, tim analis juga. Jadi, Betul. Ya lo bebas berkomentar apapun sih, cuman aja ya, ditahan-tahan -tahan lah. Tahan-tahan ya, dikit lah, tahan -tahan Oke. Okay. Nah yang kedua coach. Ada dari Nai Nana sembilan tiga, Marcel nggak ada, kocar kacir semua. Marcelino nggak ada Marcelino ya, ya Marcelino. Oh, Marcelino, Marcelino nggak ada kocar kacir semua. Ya itu tadi udah kita jelaskan bahwa itu lumayan uh, flop ketika nggak ada Marcelino. Cuman ya. ini jadi tuh jadi justru jadi tugas jadi PR yang baik untuk tim pelatih ya. karena kita jadi tahu oh tanpa Marcelino kita harus kayak gimana nanti plan B dan setnya. Ya. Gitu. Karena menurut gue juga belum tadi mungkin itu di luar taktik ya, takut ya, 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 ya. terjadi kejadian seperti major, itu ya. force major dan ya mungkin ya dengan waktu yang sangat singkat belum ketemu aja kalian. Ya, ya. tapi ini jadi lagi-lagi akan jadi itu yang bagus hal yang baik karena jadi pelatih jadi akan yes. menemukan formula baru tanpa Ronaldo toh lagi-lagi di Toulon, Prancis juga kita main tanpa Marcelino. ya harusnya masih bisa lah. yes itu dia. Oke yang ketiga dari colek.manja. dot Manja. Oh namanya bagus juga nih nasi boxnya tolong kasih ke Cahya semua. <laughs> Gua semangat iya, gak? Iya, kan? Semangat, semangat, semangat. Karena Cahya. Cahya Asia. Cahya Asia. ya Cahya kemarin main bagus banget ya. Dia menyelamatkan kita dari kekalahan. Yes. Jadi Cahya well done.